Setelah melepaskan Lesti Kejora menikah pada 19 Agustus 2021 lalu, Endang Mulyana memberikan pesan khusus kepada Rizky Billar. Endang Mulyana memberikan pesan kepada Billar supaya bisa menjaga Lesti Kejora setelah menikah. Hal itu ia ungkapkan dalam kanal YouTube KH Infotainment yang tayang pada Minggu 29 Agustus 2021. Semua orang tua tidak ingin anak perempuannya disakiti oleh lelaki pilihannya. Begitupun dengan Endang Mulyana, ia tak ingin Lesti disakiti. Sementara itu, sosok Billar di mata Endang Mulyana adalah orang yang santun. Sejak awal, Billar memang sudah menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Billar dengan sengaja menemui orang tua Lesti Kejora untuk memohon izin akan meminang anak perempuannya. Endang Mulyana pun menilai Billar memang sudah memiliki niat serius sejak awal memiliki hubungan dengan Lesti Kejora. Sebenarnya, dari lubuk hati kecilnya ia menginginkan Lesti Kejora tetap tinggal bersamanya.